Jadi apabila kalau anda tak ada spare tank kereta contoh dia, nanti coolant tu jatuh atas lantai. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda. So, bertemu lagi kita di dalam segmen Anda Tanya. RBM Jawab yang akan menjawab persoalan anda ataupun pertanyaan anda berkaitan dengan sistem radiator kereta ini. So, kepada anda yang baru pertama kali menonton video daripada channel RBM Radiator TV ini, so jangan lupa tolong RBM untuk tekankan button subscribe tu dan onkan bell notification supaya anda tidak akan terlepas apa jua video-video terbaru ataupun update-update terbaru yang RBM akan bawakan kepada anda di masa-masa akan datang. Okey, kita terus pergi ke apakah soalan yang diajukan kepada RBM untuk video kali ini, iaitu so nak tanya apa fungsi spare tank. Okay, soalan kali ini berkenaan dengan spare tank yang selalu RBM sampaikan kepada anda. Apa itu spare tank, dekat mana nak top up coolant, top up dekat spare tank. So ada juga yang bertanya apakah fungsi sebenarnya spare tank tu. Okey, dekat sini apa yang RBM boleh jelaskan sedikit sebanyak berkenaan dengan spare tank ini. Biasanya setiap kereta memang ada spare tank ni. Itulah adalah salah satu komponen di dalam sistem radiator kereta anda. So sebenarnya tugas dan fungsi spare tank ni adalah sebenarnya apabila sesuatu pressure tinggi di dalam radiator kereta anda ataupun sistem radiator kereta anda, so dia akan bebaskan pressure tu ke dalam spare tank ni tadi. Okey, sebab itu kebiasaannya anda akan dapat lihat kenapa radiator cap dia ada nombor ataupun ada pressure 1.1 bar, 0.9 bar, ada kereta-kereta yang mungkin 1.3 bar. Dia bergantung kepada model-model kereta anda. Okey, sebab itu apabila pressure tinggi di dalam sistem radiator kereta anda, dia akan bebaskan pressure tu melalui overflow pipe pada radiator kereta anda dan seterusnya ke dalam spare tank. Sebab kebiasaannya apabila dia bebaskan pressure tu di dalam sistem, sikit sebanyak coolant juga akan ikut pada saluran overflow tu. Okey, sebab itu apabila coolant tu keluar, kalau tak ada spare tank ni, so coolant tu akan bebas jalan. Contoh dia akan tumpah di atas jalan atau di atas lantai. So jadi tugas spare tank ni sebenarnya, so dia akan mengumpul coolant yang dibebaskan dari pressure ni tadi ke dalam spare tank tadi. Dan apabila enjin kereta anda sejuk, so sistem semua dah sejuk, so kebiasaannya coolant ni akan disedut kembali ke dalam radiator. Okey, sebab itu anda akan dapat lihat kebiasaannya apabila anda start enjin, coolant level pada spare tank tu dia akan turun naik. Kadang-kadang dia tinggi sedikit, so apabila anda dah parking dia akan rendah sedikit. Dan itulah juga salah satu tadi fungsi cap radiator tu, dia akan mengawal tekanan tu. Apabila tekanan lebih, dia akan bebaskan, dia akan keluarkan ke dalam spare tank ni tadi. Apabila enjin kereta anda dah sejuk, dia akan ada vacuum, dia akan sedut coolant ni ke dalam radiator kereta anda. Okey, sebab itu betul pentingnya spare tank ni supaya kita tak nak coolant tu dia hilang lah. Jadi apabila kalau anda tak ada spare tank kereta contoh dia, nanti coolant tu jatuh atas lantai ataupun jatuh atas jalan, sudah tentu coolant lama kelamaan akan kurang di dalam sistem. Sebab itulah salah satu fungsi spare tank ni adalah untuk dia nak memastikan coolant tu tak pergi mana-mana. Dia hanya akan bebaskan ke dalam spare tank ni tadi dan seterusnya. Bila dia sejuk, dia akan sedut kembali. Dan salah satu juga, ia lebih mudah untuk kita kerja kita, kita nak top up coolant. Kebiasaannya apabila coolant kurang di dalam sistem, di dalam spare tank tu, kita hanya perlu top up di spare tank saja. So, tak perlu nak buka cap radiator tu. Itulah di antara fungsi spare tank sebenarnya. Nampak dia kadang-kadang simple je kan, sebagai bekas kat tepi ni. Kadang-kadang ada mungkin kepada anda yang dah bocor pun spare tank tu, tengok coolant kering kat situ dibiarkan. Sebenarnya adalah tidak elok. Sebab kebiasaannya apabila spare tank kereta anda bocor, so coolant yang daripada radiator yang dibebaskan ke dalam spare tank tadi, dia akan hilang. Dia akan jatuh ke atas jalan atau atas lantai. Okey, dan sebab itu dia tak ada coolant yang kembali, dia nak sedut apabila enjin, apabila sistem radiator kereta anda ataupun enjin kereta anda telah sejuk. Okay, mungkin setakat di sini saja perkongsian RBM untuk video kali ini. So jika anda rasa perkongsian daripada RBM ini dapat memberi manfaat kepada anda ataupun membantu anda, so anda jangan lupa tekankan button like tu dan sharekan video ini kepada lebih ramai lagi pemilik-pemilik kereta yang berada di luar sana, supaya mereka juga mendapat segala informasi dan juga tips yang lebih tepat lagi tentang sistem radiator kereta ini. Sampai kita berjumpa lagi, masalah radiator, tanya RBM.